Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait penyusunan peraturan pemerintah tentang pemberian tunjangan Hari Raya 2019 dan gaji ke-13 bagi PNS dan ASN yang direncanakan akan rampung sebelum pemilihan Presiden 2019. Rencana ini memunculkan banyak tanggapan dari berbagai pihak, dituding sebagai triknya untuk mendapatkan banyak suara di Pilpres 2019. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo pun menghimbau masyarakat untuk menanyakannya langsung ke Kementerian Keuangan. THR itu apa sih? Tunjangan hari raya. Biasanya untuk apa hari raya? Tunjangan hari raya. Jokowi menyebut pemberian THR akan cair saat mendekati hari raya, bukan bulan Maret atau sebelum Pilpres 2019. Azizul Hakim, CPNN.